slow bro. Bukan slow bro. Kamu tuh selalu kayak gini. Lu gak nyadar apa? Lu gak kasihan sama sini emang? Lu kayak gimana cowok bro? Lu pikir deh bro, cewek baik kayak sini emang pantas dapetin cowok kayak lu? Hah? Baca gak bacot. Kita akhirnya jadi berantem kan gara-gara ngomongin sifatnya aja selalu ngekang. Ternyata lo kan yang ngerlokasinya. Apa buktinya? Hah? Akuin banyak kok di Jarso juga. Mana buktinya? Atau sama Adit? Itu mungkin kayak akun ya. Udah dong. Oke, lu biasa. Udah. Sekarang aku. Tahu enggak? Udah. Udah diam dulu, bisa enggak diam? Iya, gua diam. Sekarang gua mau ngomong sama kamu. Dengar baik-baik. Gua dengerin. Udah capek sama kamu. Udah capek banget sama kamu. Sekarang aku mau kita putus. Lord, gengs. Putusan hubungannya sama Adit. Sayang sama lu ya. Lu ngapain minta putus sama gua? Gua begini ngebelain lu. Kalau saya udah kayak gitu lu terima, bro. Sampai akhirnya Adit yang enggak mau kelihatan sedih dan malu ninggalin mereka berdua. Dia mau ngaku capek. Aku capek banget sama kamu. Saya berbangun sama Adit. Sampai sebanyak kok. Aku masih ada buat kamu. Kamu masih sering buat apa sih nangis cowok kayak gitu? Kalau kamu nyadar dari dulu kamu gak pernah cerita kayak gitu. Apa Ika jadi curiga? Ika makin curiga. Mas Wanda, kapan bang? Tapi angkat aja kalau gak diangkat dia makin curiga. Jadi semua curiga. Halo ya mas. Gue lagi di luar mas. Gimana mas? Serius? Ikutin Tama, Tante, ikutin Tama. Nah ternyata Amal malah bilang setelah nutup telepon dari Mas Wandri kalau kita disuruh ngikutin Tama. Dia minta tolong sama si Asti manggilin si Yuna buat ikut sama kita ngintai si Tama. Tante kita sebentar kan dengar tanya sambil jalan. Kita ketinggalan, kita enggak ada tim rider kan? Kita enggak ada tim rider. Tante ikutin Tama, tapi kenapa kita harus ikutin Tama? Aduh Mas Wandri. Halo Mas. Ya. Halo Mas, iya gue share location bentar. Gue lagi ngikutin Tama, Mas, ini penting banget. Mas, please percaya sama gue, Mas, percaya sama Karina, please, Mas. Gambar dia aja. Ayo kan tutupan. Mas. Ayo. Mas gambar. Dan kita pun langsung menuju ke posisi yang diberikan oleh Amal. Nah, pas kita ikutin Tama itu, gengs, dia ternyata berhenti di kayak area sutet gitu tapi yang banyak pohon-pohon tingginya gitu. Dia ke atas. Dia naik. Kita nggak dapat gambar dong kalau ke atas. Nggak bisa nih, Boy. Bisa nggak dapat nggak kalau dia naik? Bentar, gue lihat dulu. Ini masih dapat. Nah, karena kameranya si Boy itu terlalu jauh dan nggak bisa ngikutin dia juga, jadi mau nggak mau kita semua memutuskan untuk ngintai langsung ngikutin dia diam-diam dari belakang. Mantap. Cowok-cowok yang kepikin gitu, mukulin Adit. Kok bisa sih ngeyak email katakan putus? Jangan kan katakan putus ya. Kalau masalah ngeyak email, nah jagonya. Dan perasa kita sampai di posisi itu, kita juga tidak melihat mereka ini ada di mana. Dan kita terus mencoba untuk mencari tahu itu sampai akhirnya ada. Ini sama kalian semua ya. Jangan sampai rahasia ini bocor. Ini rahasia kita ya. Serius nih. Gua pegang ya. Pasti gua kalau misalkan gua butuh bantuan lagi, gua pasti hubungin kalian. Serius ya? Serius kalian semua ya? Sip. Gua enggak bakal lama sebenarnya, tapi ini ada buat rokok lah buat kalian. Ya, pegang aja.
juga. Terima nih ya. Iya. Ya pasti. Iya lah. Aku mau ngomong lah. Lu mau kemana? Diam. Enggak, jangan. Lu mau kemana? Enggak, jangan ngomong sama dulu. Jangan gegabah, nanti kita ketahuan. Aku pengen tahu semuanya. Kenapa? Boy, ini siapa gimana, Boy? Anjir, kita, Boy. Kamu.